Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran. Dan sebelum kita mengikutinya, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu, dengan hatimu, haleluya. Ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa engkau jauh, Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya, mari bersama-sama kembali kita nyanyikan dengan hati kita. Ketika kulihat, ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa engkau jauh, ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa engkau jauh, Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Mari sembah dia, saudara. Haleluya.
kemuliaan-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah Tuhan, Yesus Raja kami, tiada yang seperti-Mu, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan, penasehat ajaib kami, Allah yang perkasa, penolong yang setia, Yesus namanya, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, oh Tuhan, urapilah kami, jamahlah kami, haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah pada-Mu, mengerti jalan-Mu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah pada-Mu, mengerti jalan-Mu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Oh, Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah pada-Mu, mengerti jalan-Mu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata, oh, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Haleluya. Semoga terus setia sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk, kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Kita sudah sampai di minggu-minggu terakhir bulan Maret ya, saudara ya. Luar biasa ya. Cepat sekali waktunya. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Apa yang sebentar saya bagikan kepada saudara, saya dapati ketika saya benar-benar sungguh mendalami. Saya berani berkata mendalami itu tidak terlalu penting saudara punya ilmu atau tidak. Ilmu itu ada baiknya lah, dalam hal ini ilmu teologi ada baiknya. Tapi bagi saya, justru setelah saya sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan singkapkan semua itu. Saudara pernah dengar cerita soal Musa dan Meriba? Meriba ini bukan nama orang, tapi sebuah tempat, saudara. Kalau anak sekolah minggu saya tanya, kenapa Musa nggak boleh sama Tuhan masuk ke tanah perjanjian? Saya berani yakin anak-anak sekolah minggu kita itu akan menjawab, karena kata anti
karena kata kakak yang ngajar sekolah minggu, Musa itu pukul bukit batu. Itu jawab mereka. Dan saya yakin itu juga pemahaman kita. Ya, secara tampilan di Alkitab, gara-gara Musa pukul batu, padahal hanya disuruh Tuhan, berkatalah pada bukit batu itu agar mengeluarkan air, air akan keluar. Musa malah pukul. Gara-gara pukul bukit batu itu, kita tahu ayat berikutnya, Musa gak boleh masuk tanah perjanjian. Saya selalu mengajak kita untuk mengkritisi Alkitab. Pertanyaannya, jika hal yang sama itu saya tanyakan kepada saudara yang sudah dewasa, yang bukan kemarin sore menjadi seorang Kristen, kira-kira kalau saya tanya dengan pertanyaan yang sama dengan saya bertanya kepada anak sekolah minggu tadi, kenapa Musa gak bisa masuk tanah perjanjian? Apa jawabmu? Saya berani hakul yakin jawabannya sama dengan jawaban yang anak-anak sekolah minggu berikan. Pak, Bu, saya selalu kalau berdiri di mimbar ini tidak memposisikan diri sebagai seorang gembala, tapi sebagai seorang guru dan nabi. Sebab kalau gembala tidak mungkin akan ngajar hal seperti ini. Sebagai seorang guru dan memposisikan diri sebagai seorang nabi yang menyuarakan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada orang lain, saya berkata kepada saudara, kalau jawabanmu sama dengan jawaban anak sekolah minggu, bahwa Musa gak masuk tanah perjanjian gara-gara Tuhan cuma suruh berkata, malah dia pukul bukit batu itu, maka saya berani berkata, saudara, pemahaman imannya tidak bertumbuh. Seperti saya seringkali mengilustrasikan dalam beberapa pertemuan terakhir. Saya suka es krim. Zaman saya kecil es krimnya tuh mereknya Woody. Bapak saya ajak ke Taman Ria, bapak saya ajak ke Ancol, bapak saya kalau ada berkat ajak ke Taman Mini. Kemanapun tempat wisata, sebagai anak kecil kalau lihat ada tukang es krim Woody, zaman saya kecil itu dipikul pakai kayak box begitu, terus ada naik sepeda, belum ada motor, belum ada mobil, Woody, Woody sambil kling, kling, kling. Saya tuh pasti minta, Pak, es krim. Dan saya dibelikan es krim Woody di zaman saya itu, yang paling top tuh rasa buah. Entah strawberry, entah orange, dan ada yang coklat. Belum ada seperti es krim Walls, ada lapisan-lapisannya, dalamnya susu. Belum ada, semuanya es krim masih sama zaman itu. Saya suka banget. Hari ini saya suka es krim nggak? Suka juga lah. Wong enak di lidah. Cuma cara saya menyikapi es krim, cara saya menilai es krim, meskipun di lidah masih sama enaknya, tidak sama seperti saya waktu kecil. Sekarang ini kalau saya ditawarkan es krim atau ada kesempatan memilih membeli es krim, saya mikir panjang. Baik nggak buat saya? Sebab saya tahu dalam kandungan es krim itu ada banyak kalori, ada banyak lemak, dan lain sebagainya. Yang untuk orang-orang seusia saya atau bapak ibu yang sayang sama tubuh, itu harus dikelola. Sejak usia 30 tahun tuh kita mestinya mengelola tubuh kita ini supaya tidak nanti menjadi bermasalah di masa dewasa. Di masa tua, saya kan pikir panjang. Zaman kecil saya hari ini makan es krim, besok tante saya datang bawa es krim, saya makan. Besok lagi kalau ada kesempatan beli es krim, saya makan. Tapi hari ini, saya bahkan pernah membuktikan juga, saya beli es krim Walls agak banyak, saya stok di freezer. Saya ketika buka kulkas, meskipun tergoda, saya berpikir panjang. Makan nggak? Kemarin baru makan. Ah, nanti dulu lah, besok. Ketika buka lagi, ah, nanti dulu lah, nanti aja. Itu artinya, saya bertumbuh pemahamannya. Bukan lagi kayak anak kecil yang tidak berpikir panjang kalau makan apa saja. Itu yang saya ingin saudara yang mau mempercayai saya sebagai seorang hamba Tuhan mengikutinya. Kita dalami ya Bapak Ibu ya. Kepada teman-teman semua yang kemarin ikut diskusi setiap Jumat malam, Bapak Ibu yang
tidak tahu informasi soal kita setiap Jumat malam ada ngobrol-ngobrol soal khotbah hari Minggu, nanti bisa japri saya atau bisa hubungin atau bisa kasih kolom komentar atau di live chat. Saya pengen dong Pak ikut di pertemuan hari Jumat lewat Zoom itu, nanti ketikin aja, nanti kasih nomor teleponnya atau japri saya, nanti akan saya add untuk kita diskusi setiap khotbah. Gak banyak pendeta, gak banyak pengkhotbah yang berani habis khotbah terus mendiskusikannya dengan orang lain, saudara. Jujur aja. Kecuali memang beberapa gereja terbesar di luar negeri sana ada sekolah minggu. Jadi setiap pendetanya khotbah, terus selesai ibadah, ada kelas khusus namanya sekolah minggu, biasa siang atau sore, ibadahnya pagi, terus pendetanya mengajarkan kembali, berdiskusi dua arah tentang apa yang sudah dia khotbahkan di mimbar tadi pagi. Tapi di Indonesia saya belum melihat banyak yang seperti itu. Maafkan saya berani. Sebab saya gumuli sungguh khotbah saya hari Minggu ini. Dan saya mengundang saudara untuk sama-sama belajar bertumbuh itu. Nah sekarang kita ngomongin soal apa sebenarnya makna terdalam dari peristiwa Meriba itu. Coba kita buka Bilangan 20. Ini konteks ceritanya. Ayat 2-13. Saya berharap Bapak Ibu semua entah dalam hati atau mengikutinya silakan membaca bersama saya. Bilangan 20 ayat 2-13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi makan, memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tuh kan Pak, pasti baca dong, kan memang Alkitab mengatakan demikian. Di Meriba, Tuhan suruh untuk Musa berkata pada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan airnya. Musa pukul. Maka akibatnya Tuhan marah dan bilang sama Musa, Harun, kamu gak akan kuizinkan masuk ke tanah perjanjian. Berarti jawaban kami benar dong. Kalau jawaban kami sama seperti anak SD, anak sekolah minggu, ya memang itu kata Alkitab. Bapak Ibu, saya bilang, saya tidak bilang jawaban anak sekolah minggu itu salah. Saya juga tidak bilang jawaban Bapak Ibu yang sama persis dengan anak sekolah minggu itu salah. Yang saya bilang, kalau jawabanmu persis sama dengan anak sekolah minggu, Bapak Ibu artinya tidak bertumbuh. Mestinya, meskipun jawabannya sama, Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi menguliknya, mendapatkan kebenarannya. Anak sekolah minggu ditanya, warna pelangi apa? Mejiku hibiniu. Mereka bisa hafal. Terus ketika kita ditanya warna pelangi apa, apakah jawaban kita hanya seperti itu saja? Lucu dong, mestinya kau menjelaskan warna merah itu dapatnya dari mana, kuning dari mana, dan lain sebagainya. Kenapa pelangi itu warnanya demikian? Karena kau kan sudah mengikuti jenjang SD, SMP, SMA, kuliah mungkin. Sehingga teori ilmu soal pelangi kau paham.
Kalau anak kecil, ya warnanya merah, Pi. Ma. Ya karena mereka cuma tahu batas warna doang. Itu loh yang maksud saya katakan. Kekasih Tuhan. Artinya, Bapak Ibu jangan cuma membaca Alkitab hari ini. Kenapa saya buat program Deep Talk with Pase di YouTube? Kenapa saya juga buat untuk hari Jumat kita ketemu? Supaya orang yang ikut program itu terpacu, terprovokasi oleh saya untuk membaca Alkitab, bukan sekedar dibaca tapi didalami lagi. Memang Alkitab juga katakan tidak untuk dibaca kok. Baik-baik baca, pemazmur katakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Not only you mesti dibaca, enggak cuma dibaca, harus direnungkan. Dan tingkat perenungan itu enggak seperti membaca. Anak SD bisa baca Alkitab, saudara yang dewasa direnungkan. Maka kalau direnungkan sungguh, saudara akan menemukan hal-hal yang di dalamnya. Katanya ini, Musa memukul bukit batu, tapi kalau kau renungkan, kau pasti dapat itu harta di bawahnya. Jawabannya bukan cuma literal yang di atas. Itu makanya saya bilang, gak akan kau dapatkan dari ilmu teologi. Dengan segala hormat, dengan semua rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah doktor teologi, gelar S3-nya 345, belum tentu loh tahu rahasia ini loh. Mereka mungkin bisa mengekspos, bisa menggali Alkitab, bisa menafsirkan Alkitab, ya berdasarkan ilmu mereka. Tapi yang namanya merenungkan ini bukan dari ilmu, tapi dari keintimanmu dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang nanti membuka semua itu. Dan gak banyak orang yang punya waktu untuk berhubungan dengan Roh Kudus seperti tadi. By the way, ada yang tahu gak bahwa apa yang barusan kita baca di bilangan 20 ini adalah deja vu? Coba kita buka slide-nya dulu. Slide yang pertama yang saya buat. Bapak Ibu, saya bilang deja vu kenapa? Karena ketika kita membaca Alkitab soal Meriba, Meriba ini bukan cuma sekali, tapi ada dua kali disebutkan. Latarnya juga sama, orang Israel kehausan. Ceritanya hampir mirip, Musa memukul bukit batu. Yang beda, tempatnya berbeda. Satu Meriba yang ada di Kades yang kita baca ini di bilangan 20 tuh Meriba yang di Kades. Sedangkan yang satunya Meriba yang ada di Refidim. Jadi lucu nih. Satu peristiwa Meriba tapi ada dua kejadian tentang yang berhubungan dengan Meriba. Coba kita buka Keluaran 17. Ayat 1 sampai dengan 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Bersama saya, 3, 1 ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan berkata, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ceritanya mirip, saudara. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Mirip kan ceritanya? Mirip, saudara. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirman Tuhan kepada Musa, perhatikan, ini bedanya. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Beberapa saudara tentu sudah paham, ini peristiwa dua hal. Tapi beberapa saudara juga yang, maafkan saya, yang gak pernah baca Alkitab, mungkin tidak pernah menduga bahwa peristiwa Meriba itu dua kali.
Meriba yang kita baca di Keluaran 17 ini adalah Meriba yang didapati Israel setelah belum lama keluar dari Mesir. Ini ada di Horeb. Horeb itu apa? Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai. Dan Gunung Sinai itu luas sekali, saudara. Luas sekali. Hari ini Gunung Sinai itu, Horeb itu, terbentang dari Mesir sampai Arab Saudi. Begitu luasnya. Dan ketika ada di Horeb, tepatnya di Rafidim, di Refidim, mereka kehausan. Nggak ada air. Di tempat persinggahan sebelumnya ada air, pas berhenti kata Tuhan di Refidim ini, nggak ada air. Mereka mulai bersungut-sungut, karena jumlah mereka besar, 2 juta orang. Ada kambing domba dan lain sebagainya. Musa kelabakan. Musa bilang sama Tuhan, "Ah, bentar lagi aku dipukul kali atau ditimpuk sama batu kali karena mencelakakan mereka." Akhirnya Tuhan bilang, "Berdiri di bukit batu di Horeb itu. Bawa tongkatmu yang kau pukul sungai Nil itu sehingga terbelah dua. Pukul bukit batu itu, maka aku akan mengeluarkan air dari bukit batu itu dan mereka Israel minum." Meriba 2. Keluaran 17, Bilangan 20. Satu di Refidim, satu di Kades. Di Bilangan 20, ini adalah Kades. Itu tempatnya sama Israel tinggal lempar batu. Udah deket sama tanah perjanjian. Sedangkan yang di Refidim, mereka baru keluar dari Mesir. Saudara mungkin akan berkata, "Oh, gua ngerti kenapa Musa pukul batu." Kebiasaan. Waktu diri Meriba yang pertama, dia pukul bukit batu. Maka gak heran di Meriba yang kedua, dia juga pukul bukit batu. Ya sah-sah saja kalau kau menafsirkan begitu. Mungkin beberapa saudara juga berkata, "Ya mungkin Musa emang orangnya temperamental, Pak." Nah kalau ngomongin Musa muka apa sifatnya temperamental, karakternya kasar, saya orang yang paling menentang orang yang berstatement demikian. Why? Bilangan 12 ayat 3. Coba kita lihat. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa. Nah, perhatiin baik-baik. Ini Alkitab loh yang ngomong. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari, perhatikan, setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini sesuatu yang khusus, apresiasi yang khusus yang Tuhan berikan kepada Musa. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. So bukan karakternya Musa dong berarti pukul batu. Bukan karakternya Musa dong suka marah-marah. Kata lemah lembut hatinya ini, coba dibuka slide berikutnya. Itu terjemahan Inggris yang lainnya. Kalau Bapak Ibu membaca Bilangan 12 ayat 3 ini lewat terjemahan Inggris yang ada, kebanyakan semua terjemahan Inggris menerjemahkan very humble, sangat rendah hati. Ada beberapa yang menerjemahkannya very meek, memang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya itu yang saya perhatikan sampai saya umur segini itu orang yang gampang tersentuh. Bahasanya tuh orang yang agak melankolis. Nonton drakor dikit aja mewek. Lihat orang lagi ngemis sambil cacat di pinggir jalan, mewek. Dengar cerita yang kayaknya menzolimi orang atau melukai orang lain, bahkan orang lain itu tidak dikenal, dia bisa tersentuh. Inilah orang yang memiliki gambaran sebagai lembut hatinya. Apakah dengan deskripsi kata Alkitab Musa karakternya seperti ini, itu berarti dia suka marah-marah? Oh, tapi Pak, di Bilangan 20 tadi Musa jelas-jelas marah loh Pak. Coba dibuka lagi Bilangan 20 ayat 10. Bilangan 20 ayat 10. Yuk sama-sama kita baca Bilangan 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka." Ini kan tensinya mestinya begini dong. Kan gak mungkin Musa ngomong sama orang Israel yang jutaan itu, "Dengarlah padaku, hai orang-orang durhaka." Kan gak mungkin begitu, ya gak sih? Pasti tensinya tanda seru ini.
Dengarlah padaku, hai orang-orang durhaka. Dan kata durhaka ini image kita apa? Bapak Ibu pernah gak bilang sama orang, dasar durhaka? Pernah gak? Gak pernah lah. Itu kata yang bahkan mungkin seumur hidup saya gak akan keluar kepada dari mulut saya untuk saya tujukan kepada seseorang. Karena kata durhaka itu berarti saya ketika ngomong kamu durhaka itu, saya udah punya persepsi orang ini benar-benar bejatnya minta ampun, penuh dosa, gak pernah mau bertobat, selalu menikmati dosa, udah gak percaya Tuhan, gak percaya juga sama orang tuanya, orang yang bebal yang minta ampun. Itulah konotasi orang durhaka, kalau Bapak Ibu sepaham dengan saya. Nah problemnya terjemahan ini gak benar. Nah itu problemnya saudara. Terjemahan ini gak benar. Kurang pas gitu kalau diterjemahkan menjadi durhaka. Kenapa? Cek terjemahan Inggris. Hampir semuanya saya sudah cek terjemahan Inggris itu menerjemahkannya dengan rebel. Apa rebel? Orang yang suka berontak. Melawan. Beda dong dengan durhaka. Kalau saya benar-benar lugu, rebel di sini, durhaka itu udah kelas lebih atas daripada rebel. Kalau orang yang sering melawan kan sering. Saya sering bilang sama anak saya, jangan lawan orang tua. Hal sesuatu yang wajar orang tua ucapkan kepada anak. Guru juga, saudara pasti kalau pernah punya pengalaman atau sebandel saya zaman dulu, kamu tuh ya, ngelawan terus, itu sesuatu yang biasa diucapkan. Tapi gak pernah guru saya ngomong sama saya, dasar durhaka loh. Orang tua saya juga gak pernah bilang, saya durhaka. Tapi kalau kamu tuh ngelawan orang tua terus, itu sesuatu kalimat yang biasa. Dan inilah yang lebih tepat. Jadi Musa ini tidak menyumpahi atau mengeluarkan kata-kata yang benar-benar merendahkan Israel. Musa hanya berkata, kalian tuh ya orang-orang yang sering melawan. Dan memang itulah kan karakternya Israel. Sering melawan Musa dan juga Tuhan. Jadi bukan Musa bilang Israel itu durhaka. Ya. Sebab kata durhaka kalau KBBI itu adalah orang yang benar-benar ingkar pada perintah Tuhan dan orang tua. Ya, kurang pas. Tapi kalau Israel dibilang rebel, suka berontak, suka melawan, cari-cari masalah dengan Musa dan Tuhan, emang begitu karakter mereka. Nah saudara, sekarang kita coba dalami hukuman yang Musa terima setelah pukul bukit batu itu. Apa? Kata Tuhan, kata Alkitab tadi, tampilan luarnya, gak diizinkan masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu tahu gak? Ketika Tuhan bilang, kamu tuh, ketika Tuhan misalnya Bapak Ibu tafsirkan kan, Bapak Ibu kan menafsirkan semuanya, berpendapat semuanya, Musa gak bisa masuk tanah perjanjian gara-gara mukul batu. Ya, jadi seolah-olah gini nih, gara-gara kamu pukul batu Musa, aku gak izinkan kamu masuk tanah perjanjian. Kira-kira Bapak Ibu tahu gak mimpinya Musa itu apa? Bapak Ibu kenal Musa gak sih? Dia 40 tahun di Mesir jadi pangeran, 40 tahun di padang gurun akhirnya menikahi anaknya Yitro jadi penggembala kambing domba. So ketika dia dipanggil Tuhan, dia udah umur 80 tahun. Not young anymore. Bukan lagi anak muda. Jauh lebih tua dari semua kita yang ada di sini. Karena di sini gak ada yang usianya 80 tahun kan. Dan Tuhan motivasi Musa. Aku akan jadikan kamu pemimpin lagi. Meskipun gak ada kalimatnya begitu. Tapi Tuhan tahu Musa itu pemimpin dulu ketika di Mesir. Kamu akan punya masa. Kerjakan perintahku ini. Bawa bangsaku keluar dari Mesir. Kamu akan pimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Lo pernah ngebayangin gak? Ketika Musa ucuk-ucuk datang ke Mesir. Apa yang dia ngomongin kepada Harun kakaknya. Apa yang dia omongin kepada semua tua-tua Israel. Dan akhirnya kepada seluruh Israel. Sehingga mereka mau ikut dia. Tuhan pakai aku untuk pimpin kalian masuk tanah perjanjian. Tanah yang dulu dijanjikan Tuhan buat Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita. Kita akan kembali pulang kampung. So sejak itulah saya bisa membayangkan mimpinya Musa masuk tanah perjanjian. Tujuan hidupnya Musa masuk tanah perjanjian. Terus gara-gara mukul batu gak boleh masuk tanah perjanjian. Terus lo gak pernah mikirin apakah ada makna yang lebih dalam dari sekedar mukul bukit batu? Sejahat itukah Tuhan sama Musa? Kok cuma gara-gara mukul bukit batu
gak boleh masuk tanah perjanjian yang notabene adalah mimpinya Musa. Kita gak pernah mau berpikir lebih dalam, kenapa? Karena kita sudah telan mentah-mentah apa kata pendeta kita, apa kata semua yang ngajar kita sebelumnya, bahwa Musa gak masuk tanah perjanjian gara-gara mukul bukit batu. Dan mukul bukit batu itu kata Alkitab, Tuhan bilang, karena kamu tidak menghormati kekudusanku dan melanggar perintahku. Bapak Ibu akhirnya terpikirkan dalam alam bawah sadar kita, mukul bukit batu itulah tanda Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Berarti asumsinya pelanggaran yang dilakukan Musa, ya cuma sekedar Tuhan bilang suruh berkata pada bukit batu, pukul bukit batu, itu pelanggaran. Dan itu pelanggaran besar. Bapak Ibu jangan bilang ini pelanggaran kecil. Pelanggaran besar, kenapa? Karena Musa gara-gara itu, gara-gara kau pahami begitu, dia gak boleh masuk tanah perjanjian. Mukul bukit batu, hukumannya gak boleh masuk tanah perjanjian. Itu bukan Tuhan yang saya kenal. Why? Tuhan yang saya kenal itu, hukuman selalu sejajar dengan apa yang dilanggar. Coba kita lihat. Keluaran 16 ayat 3. Keluaran 16 ayat 3. Kemudian siapkan ayat 11-13. Keluaran 16 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tanganmu Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini konteksnya soal roti mana dan hari Sabat, di mana orang Israel ketika habis keluar dari Mesir, mereka mulai bersungut-sungut, kami lapar. Kami senang keluar dari perbudakan, gak suruh kerja sama Firaun. Tapi di padang gurun ini kami makan apa? Meskipun kami jadi babu, jadi budak di Mesir, kami masih bisa menghadapi kuali berisi daging dan kami masih makan roti loh Musa. Lalu apa kata firman Tuhan berikutnya? 11-13. Musa ngadu sama Tuhan dan Tuhan berkata demikian. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah burung-burung puyuh, ya, berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi, dan seterusnya bisa kau baca. Setelah orang Israel mengeluh karena laperlah, di Mesir lebih enaklah, Musa ngadu sama Tuhan dan Tuhan bilang sama umatmu itu, tiap pagi akan kukirimkan embun, itu maksudnya mana? Jadi seperti embun ketika jatuh di permukaan bumi, itu lama-lama mengeras. Seperti roti, dipungut sama orang Israel untuk dimakan tapi tidak bisa disimpan. Sebab kalau disimpan akan berulat dan busuk. Kenapa? Karena Tuhan akan siapkan setiap pagi roti itu untuk konsumsi sekeluarga Israel sepanjang hari. Dan Tuhan bilang, ketika Israel dapat roti mana? Aduh, roti mulu. Kami di Mesir makan daging. Oke. Akan kukirimkan burung puyuh. Ini mujizat, saudara. Di padang gurun ada burung puyuh yang berduyun-duyun memenuhi permukaan tanah tempat kemah Israel. Coba kita lanjutkan ayatnya. 21-23. Saudara akan terkejut ketika kita ngebayangin bagaimana itu burung puyuh. Ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ya. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu. Sebentar. Ayat, oke. Bukan di sini, tapi maafkan saya. Di Bilangan 11. Ayat 18-20. Oke, minta maaf. Bilangan 11, ayat 18-20. Oke. Oke ya, Bilangan 11 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa itu, katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging. Terus setelah mereka ngeluh, roti-roti mulu, mana-mana mulu. Mereka amazing pertama kali ketika dapat mana. Bingung, tapi lama-lama ya enak juga.
Masuk makan roti mulu gitu. Siapa yang gak enak makan roti mulu tanpa ada lauknya? Kemudian kata Tuhan, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya. Bukan dua hari. Bukan lima hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Ayat 20. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Bapak Ibu, biji mata Tuhan. Ketika akhirnya Israel mengeluh, Musa ngadu, Tuhan bilang, aku akan berikan burung puyuh. Dan kalau kau membaca ayatnya utuh, karena waktu gak mungkin kita baca semuanya. Musa sampai bilang, ah lu bercanda Tuhan. Gimana kasih makan daging bagi orang Israel jutaan di padang gurun ini? Setiap pagi kami harus makan atau potong berapa lembu? Dan berapa banyak lembu yang harus kami potong untuk memuaskan orang yang sebanyak ini? Musa pun sampai pada titik pernah gak percaya mujizat Tuhan. Dan ketika Tuhan kirimkan burung puyuh, Tuhan bilang, bukan cuma sehari, dua hari, 15 hari, 20 hari, sebulan penuh, sampai kau muak. Alkitab katakan tadi, sampai dagingnya keluar dari hidungmu. Kita lanjutkan ayat 21 sampai dengan ayat 23. Masih bilangan 11. Tapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600 ribu orang berjalan kaki. 600 ribu orang berjalan kaki ini maksudnya laki-laki doang ya. Karena dalam konteks tentang Yahudi yang disebut, yang dihitung selalu laki-laki. Jadi ini saya bilang 2 juta karena anak-anak, jompo, dan juga orang tua, dan juga perempuan tidak dihitung. Ya. Seperti Yesus memberi makan 5 ribu orang. Itu hanya laki-laki doang, perempuan, anak-anak tidak dihitung. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, lembu, sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka dapat mendapat makan cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Perhatikan baik-baik ayat 23. Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan hal itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. Ayat 31 sampai 35. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Oh, ini menarik kalimatnya ya. Entah ini bahasa hiperbola, entah ini bahasa apa, tapi anginnya dari Tuhan. Memang angin semua dari Tuhan ya. Tapi intinya maksudnya, angin ini bukan angin yang biasa. Ini mujizat. Sehingga dengan angin yang Tuhan izinkan terjadi itu, semua burung puyuh yang ada di sekitar Timur Tengah mungkin menuju ke arah tempat orang Israel berkemah. Saya ulangi lagi ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Bapak Ibu bisa bayangin ini? Sehari perjalanan. Sekarang habis dari tempat ini, coba ya. Kau pulang nanti sekitar jam 1, kau berjalan sampai kurang lebih, kalau sehari kan kurang lebih 12 jam ya. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Coba berjalan sampai jam 1 malam. Sejauh itulah nanti banyaknya burung puyuh. Dan perhatikan, burung puyuh itu tingginya 2 hasta. 1 hasta tuh 50 cm, 1 lengan manusia. Zaman dulu tuh orang kalau ngikut kain, beli, saya beli 1 hasta dong, berarti 1 lengan manusia, kurang lebih 50-60 cm. Berarti kalau 2 hasta, itu kurang lebih 1 meter. 1 meter segini sebenarnya. Berarti burung puyuh itu tumpuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk sepanjang perjalanan sehari. Setinggi 1 meter, luar biasa. Lanjut. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan kepada bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Taawa. Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Taawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Tuhan kirim burung puyuh. Perhatikan baik-baik. Gara-gara dapat daging, Israel rakus daging dan dihukum Tuhan dibunuh gara-gara daging. Minta daging, rakus daging, bernafsu daging dan akhirnya kena tulah Tuhan. Dan dalam bacaan tadi, bangsa itu dipukul Tuhan dengan sangat besar
Perhatikan baik-baik. Problemnya mereka rakus daging, hukumannya ya daging basah tadi keluar dari hidung mereka. Kena tulah yang Alkitab tidak jelaskan seperti apa. Tapi saya bisa bayangin mereka muntah-muntah mungkin. Mereka benar-benar apa ya habis dehidrasi gara-gara daging. Problemnya daging, hukumannya daging. Ah, itu kan cuma satu contoh, Pak. Coba lagi. Nggak usah dibuka, kau pasti tahu ceritanya. Suatu ketika Israel di padang gurun, sama kembali. Israel mulai marah-marah sama Tuhan. Karena akhirnya dihukum Tuhan karena marah-marah itu. Cara Tuhan menghukum apa? Tiba-tiba di padang gurun itu keluar semua ular beludak. Benar? Terus memagut orang Israel sehingga orang Israel banyak yang mati karena itu. Terus Musa bilang, Tuhan, kalau gini habis dong bangsamu ini. Tuhan bilang sama Musa, buat ular dari tembaga. Dan setiap orang Israel yang dipagut ular dan hampir mati, kalau dia lihat ular tembaga yang kau buat itu, mereka akan sembuh. Perhatikan lagi, problemnya ular, solusinya ular. Yang tadi problemnya daging, hukumannya daging. Ada benang merahnya. Itulah yang saya tahu tentang Tuhan. Musa memukul batu, hukumannya dilarang masuk tanah perjanjian. Nggak nyambung. Mestinya, logikanya, kalau yang saya sampaikan tadi kita bawa dalam cerita Musa, Musa pukul bukit batu karena Tuhan marah, Musa ketiba batu, itu cengli. Itu masuk akal. Makanya saya bilang kalau baca Alkitab itu bukan cuma iman, tapi juga pakai logika. Tapi faktanya, memang seperti itu. Cerita di Alkitab memang seperti itu. Berarti ada makna terdalam yang tidak disampaikan Alkitab. Kenapa akhir hukumannya tidak boleh masuk tanah perjanjian? Masakan memukul batu itu artinya melanggar kekudusan Tuhan? Masakan gara-gara memukul batu itu artinya tidak taat sama perintah Tuhan? Nah, sampai sini saudara coba bertanya. Bisa ngikutin gak? Bisa lihat hubungannya gak? Memang ada dalam kalimat di Bilangan 20 ayat 12, Musa tadi tidak menghormati kekudusan Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Masa sih melanggar kekudusan Tuhan dan tidak percaya Tuhan itu gara-gara semata-mata pukul bukit batu yang konsekuensinya mematahkan atau memadamkan mimpinya Musa. Padahal kau tahu sendiri Tuhan tadi bilang apa sama Musa. Musa itu orang yang paling lemah lembut hatinya. Musa itu orang yang paling disayang Tuhan, Pak. Sampai-sampai nanti kalau kau baca dengerin khotbah saya, akhirnya dia naik ke Nebo. Mayatnya gak ditemuin sama siapapun. Lah Musa naik itu kan pasti mata semua orang Israel ngikutin dong. Ada Joshua lagi. So, meskipun tidak tahu lokasi Musa berdiri di mana, tapi paling tidak mereka bisa ukur lah, bisa keker. Oh, kira-kira di meter ke situ, di apa namanya derajat sekian Musa di situ. Jadi ketika orang Israel tidak melihat Musa turun dan mereka kira tahu Musa mati, mereka bongkar tuh Nebo. Pasti ketemu lah mayat Musa. Tapi nggak ketemu. Kenapa? Perhatikan baik-baik lagi kalau kau baca Yudas 9. Kenapa mayat Musa tidak diketemukan? Karena dilindungi atau disembunyikan atau dibawa oleh Mikael. Supaya apa? Iblis tidak bisa mencurinya. Sampai segitunya loh. Mayat orang Tuhan jaga supaya gak bisa dipakai oleh iblis. Sampai segitunya loh. Berarti kita harus mengerti dong. Tuhan tuh sayang sama Musa. Tuhan tahu Musa tuh mimpinya apa. Wong mimpinya Musa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang provokasi kok. Tuhan yang taruh kok di hatinya. Kok tiba-tiba dibatalkan gara-gara mukul bukit batu gitu. Slide ketiga. Setelah pukul bukit batu itu di Meriba yang di Kades, Musa dianggap tak percaya Tuhan dan tak menghormati kekudusan Tuhan. Musa lalu dihukum oleh Tuhan dengan tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal cuma disuruh berkata saja, tapi dia pukul. Mimpinya kandas. Musa mukul tuh kenapa? Marah-marah. Wah, Musa lemah lembut. Berarti mukul itu bukan dalam tensi marah-marah. Mukul bukit batu itu bukan karena emosi. Sebab Alkitab katakan Musa itu hatinya lemah lembut. Very meek. Very humble.
Dari semua yang ada di dunia, termasuk kita dong berarti kan? Dari semua manusia yang ada di atas bumi, yang paling lembut hatinya Musa. Kok orang yang seperti ini bisa marah-marah? Jadi mukul batu itu bukan marah-marah, saudara. Ketika saya dapat kebenaran ini gitu ya, saya nangis. Iya ya Tuhan, gue tahu, gue pernah khotbah hatinya Musa lemah lembut. Tapi kok gue mendapatkan fakta bahwa Musa pukul bukit batu, gue dulu juga khotbah, Musa marah. Sehingga akhirnya Tuhan marah. Jadi gue ngajar di sini Musa lemah lembut yang tidak mungkin bisa marah, tapi di sini gue ngajar Musa marah, pukul bukit batu dan dihukum Tuhan. Ya puji Tuhan, dulu saya khotbah begitu belum ada rekaman videonya. Makanya saya sekarang berani. Gak ada video sejak ada channel YouTube The Warriors 9 tahun lalu yang saya take down, tanya video. Gak ada satupun video yang saya take down. Meskipun video 9 tahun lalu dengan pengajaran saya sekarang ini berbeda, temanya sama, ayatnya sama, tapi berbeda pengajarannya karena saya dapatkan hikmat yang baru, gak saya take down yang dulu. Coba pikir, saudara. Kalau Tuhan gak suka sama tingkah Musa dengan memukul bukit batu itu, dan Tuhan anggap memukul bukit batu itu dosa. Coba, saya ajak saudara berlogika lagi. Oke? Dengerin saya semuanya ya. Kalau kau anggap Musa pukul bukit batu itu Tuhan marah. Kalau kau anggap Musa pukul bukit batu itu dosa. Pertanyaannya, pakai logika. Kok airnya keluar? Come on. Pernah berpikir sampai sana? Loh, kok dosa tapi menghasilkan mujizat? Kok menyakitkan hati Tuhan tapi Tuhan kasih air juga? Karena faktanya, dipukul tuh bukit batu dua kali, air keluar banyak. Kalau orang liberal berkata begini, ya bukit batunya itu pasti ada airnya Pak, jadi siapa aja yang memukul pasti keluar air. Lah pertanyaannya, kalau orang memikirkan begitu, apa nggak ada orang-orang Israel yang jutaan itu, yang dengan nekat mukul-mukul, apalagi dia punya pengalaman kan, Meriba yang pertama kan. Dulu pemimpin kami Musa juga begini loh, keadaannya sama loh, mukul-mukul bukit batu keluar air, yuk kita pukul-pukul. Kayaknya ada nggak yang berpikir begitu? Saya yakin ada. Ada yang berusaha mencangkul-cangkul pasir di padang gurun untuk supaya ada air enggak? Pasti ada yang mengusahakan, tapi enggak ada mujizat, enggak ada air. Jadi Musa pukul bukit batu itu dua kali, keluar air, dengarkan saya, mujizat itu. Tuhan izinkan itu. Lalu kemudian kalau itu mujizat, kau percaya itu mujizat, orang Kristen kayak semuanya percaya itu mujizat, tapi kau enggak hubungkan dengan yang kau pikir pukul bukit batu itu dosa. Kita lewatin aja gitu. Kita potong-potong parsial, oh pukul bukit batu dosa, itu hal yang berbeda. Pukul bukit batu keluar air mujizat, ini hal yang berbeda. Loh ini satu rangkaian cerita kok. Coba lihat slide berikutnya. Ya lupa pada fakta bahwa air tetap keluar. Dosa tapi kok menghasilkan mujizat. Slide berikutnya. Musa memang tetap salah, Pak. Saya tidak bilang Musa benar. Sebab kalau Musa benar, dia pasti tetap bisa masuk tanah perjanjian. Musa tetap salah. Yang saya omongin dari tadi, yang bedanya saya dengan saudara. Saudara menganggap salahnya Musa itu gara-gara mukul bukit batu. Saya tidak sekedar hanya mukul bukit batu, saya temukan kedalamannya. Jadi Musa salah memang iya. Tapi bukan karena pukul bukit batu, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ada yang lebih dalam daripada itu. Bagaimana Musa digambarkan Alkitab selain lemah lembut tadi? Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14. Yuk sama-sama saya. 3, 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Perhatikan ayat 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka.
tapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Tuhan membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung, membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu ya Tuhan yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Siapa Musa dari ayat yang kita baca ini? Musa, the good shepherd, gembala yang baik bagi Israel. Ketika satu sisi Tuhan marah gara-gara lembu emas itu, sudah sekot bahkan kemarin, ingin membunuh semuanya kecuali Musa. Ini kan privilege sebenarnya. Coba ya. Saya berandai-andai nih. If I am normal person, jika saya orang biasa, Tuhan tiba-tiba bicara, Seno, semua orang di muka bumi akan kubinasakan kecuali engkau. Kira-kira gimana? Kalau saya orang normal, alhamdulillah Tuhan. Berarti nanti sejarah dunia akan mencatat seluruh manusia di muka bumi ini adalah keturunanku, gitu kan? Come on, begitu gak? Tapi Musa enggak loh. Padahal privilege diberikan Tuhan kepada Musa. Musa malah memohon agar Tuhan melupakan hukumannya pada Israel. Musa berdiri di garda terdepan untuk Israel. Musa adalah imam antara Israel dengan Tuhan. Perantara antara Tuhan dengan Israel. Aduh, Bapak Ibu, ayatnya banyak sekali. Nanti mungkin di hari Jumat akan saya bukain ya. Banyak sekali. Di mana Musa berdiri di depan Israel ketika Tuhan murka. Saya bilang Musa adalah seorang gembala. That's the problem. Coba kita buka slide dulu sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Musa adalah gembala Israel. Lanjut. Dia punya hati seorang gembala. Membawa domba-dombanya selamat. Dengarkan saya. Seorang gembala yang baik, yang punya hati agar domba-dombanya selamat, itu punya kelebihan dan kekurangan. Selama ini saudara berpikir kalau gembala baik menyelamatkan domba-dombanya, seperti cerita perumpamaan Tuhan Yesus, ada seorang gembala yang punya 100 domba, terus 99 masuk ke tenda, ke kemah, ya, ke kandang, satu hilang, maka gembala yang baik akan mencari satu domba yang tersesat itu dan akhirnya membawanya ke kandang. Itulah gambaran orang Kristen tentang gembala yang baik. Tahukah saudara, gembala yang baik pun juga punya sisi yang saya bilang kekurangan selain kelebihan-kelebihan tadi. Oke. Kita samain persepsi dulu. Menurut saudara, seorang gembala itu apakah yang memiliki domba-dombanya? Saya ulangi lagi. Apakah seorang gembala itu yang memiliki domba-domba yang digembalakannya? Kalau kau lihat konteksnya Alkitab, enggak begitu. Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing. Dia gembala, dia punya 2-3 ekor kambing. Punya siapa 2-3 ekor kambing itu? Kalau kau baca Alkitab dengan sungguh, milik bapaknya Isai. Dalam konteks Timur Tengah, ada orang kaya. Investasi yang paling besar, yang paling mudah, yang paling masuk akal zaman Alkitab, kalau kita punya uang banyak, berinvestasi hewan ternak. Maka saya kalau punya uang, saya akan beli kambing domba 1000 ekor, 10.000 ekor, dan kemudian saya akan bayar orang untuk mengembalakan kambing domba itu. Jadi saudara, kalau kau paham ini, gembala yang baik itu adalah gembala yang memang berada di antara domba dan tuan pemilik domba. Dia punya dua tanggung jawab.
tanggung jawabnya kepada Tuhan yang sudah mengupahnya agar jadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan dia punya tanggung jawab kedua, yakni bagi domba-dombanya agar domba-dombanya ketemu padang rumput yang hijau. Jadi jangan bilang jadi gembala yang baik itu mudah, berat, saudara. Nah, saudara, kalau kita, saya, saudara jadi gembala yang baik, kita sudah berusaha merawat domba-domba kita, membawa mereka masuk ke padang rumput yang hijau, dan kita juga bertanggung jawab atas Tuhan yang sudah mempercayakan domba-domba itu kita gembalakan. Pasti nantinya kalau masih hidup di dunia akan ada konflik interest, konflik kepentingan. Akan ada satu waktu nanti di depan saudara sebagai seorang gembala harus memilih pro tuan sang pemilik domba atau pro domba. Pasti nanti ada konflik interest. Contoh saja, Tuhan bilang, siapin domba yang paling bagus, aku mau potong, aku mau bikin pesta. Gembala yang sehari-hari sama dombanya, dan domba yang tambun itu adalah domba kesayangan dia. Pertanyaan saya, tolong jawab jujur. Kalau saya sayang sama satu ekor domba dan domba ini domba yang terbaik, ketika sang tuan meminta agar saya menyiapkan domba terbaik, apakah saya kasih itu? Logika aja, enggak lah. Ini kesayangan gua. Saya akan pilih domba yang lain. Artinya ada konflik interest di situ. Dan puji Tuhan, saya berkata kepada saudara, Musa di Meriba di Kades itu mengalami konflik interest. Coba dibuka slide berikutnya. Oh, nanti dulu. Kembali. Kan ceritanya gini. Musa disuruh Tuhan berkata kepada bukit batu itu agar keluarkan air. Tapi malah Musa pukul bukit batu. Itu kan akarnya di situ. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Musa taat sama Tuhan, dan dia ngomong sama bukit batu yang ada di Meriba, di Kades itu. Hai bukit batu, kuperintahkan atas izin Tuhan agar kau mengeluarkan air. Pertanyaan saya sama saudara, air keluar gak? Itu akan jadi mujizat yang lebih luar biasa daripada Musa pukul bukit batu keluar air gak? Kok diem sih? Iya kan, pasti kan gitu dong. Kalau pukul-pukul keluar air, ada kemungkinan emang ada airnya kali. Tapi kalau cuma ngomong, hai bukit batu, kuperintahkan kau keluarkan air dari batumu. Terus keluar. Ini kan extraordinary nih. Perhatikan. Musa ketika Tuhan suruh berkata pada bukit batu agar keluarkan air. Musa yang sudah menjadi sahabat Tuhan itu tahu benar bahwa Tuhan itu sedang suruh Israel agar belajar dari bukit batu. Ini cukup lama saya renungkan, saudara. Saya sampai pada imajinasi. Memang maafkan saya, ini imajinasi. Saya sampai pada imajinasi ketika saya masuk cerita ini. Tuhan seolah-olah ingin berkata kepada Israel, kalian tuh gak tahu diri. Dan kutunjukkan sama kamu ya, siapa aku. Batu itu mati, gak punya perasaan. Tapi batu yang mati tak punya perasaan itu pun sama aku. Sedangkan kalian yang benar-benar hidup dan sudah melihat banyak mujizat yang kuberikan padamu, masih aja gak percaya. Kalau ada orang Israel yang agak hikmat dikit gitu, tentu ini tamparan luar biasa dari Tuhan dan Musa kepada mereka. Israel disuruh belajar dari bukit batu. Israel diposisikan jauh lebih rendah daripada bukit batu. Israel yang tegar tengkuk, sering memberontak, sering melawan,
tiba-tiba harus dibandingkan dengan bukit batu yang mengeluarkan air dan penuh mujizat. Not apple to apple, tapi truth, itu fakta. Jika Musa berkata pada bukit batu dan bukit batu itu keluarkan air, bukit batu pasti dengarkan Tuhan. Tidak seperti Israel yang tidak pernah mau dengarkan Tuhan. Inilah yang saya temukan ketika Musa dikatakan tidak percaya dan tidak hormat kekudusan Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, coba kita lihat dulu Bilangan 14 ayat yang ke-11 sampai 35. Agak panjang ayatnya. So, saya baca dengan cepat, saudara catat, nanti baca lagi di rumah. Bilangan 14 ayat 11 sampai dengan ayat 35. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar, melenyapkan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun mereka, bangsa ini, dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengarkan bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka. Dan waktu engkau berjalan melalui mereka di tiang awan dan pada waktu siang. Dan dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis. Maka bangsa-bangsa akan mendengar bahwa kabar engkau itu nanti berkata. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ini kata Musa. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasihnya melimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Perhatikan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Musa memperankan diri sebagai gembala dan Tuhan sebagai pemilik mendengarkan gembala yang dia percayai. Ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Perhatikan. Jangan dipikir ketika Tuhan dengarkan kita, Tuhan akan mengikuti semua kita. Semua mau kita. Tuhan itu kudus, dan Tuhan tidak kompromi dengan hal yang tidak bersifat kudus. Ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku, dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek, orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah di padang gurun ke arah Laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang telah, yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan diberikan, akan kuberikan ke kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan ini. Tapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat-akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian.
sesungguhnya aku akan melakukan semuanya ini kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Ah, ini peristiwanya setelah Musa mengirim 12 pengintai. Tahukah saudara, dari Mesir sampai tanah perjanjian itu paling banyak membutuhkan waktu seminggu, kalau jutaan orang mungkin sebulan perjalanan. Israel sudah sampai di depan tanah perjanjian. Musa mengirim 12 pengintai, 10-nya tidak percaya, 10 itu memprovokasi Israel sehingga mereka semuanya berontak kepada Tuhan dan Tuhan hukum mereka. Tidak ada satupun di antara kalian yang akan nantinya memberontak kepadaku 10 kali dan kalian yang usianya 20 tahun ke atas yang kuizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kurang lebih begitu kalimatnya. Seperti jumlah kalian mengintai 40 hari. Satu hari dihitung setahun. 40 tahun kalian akan muter. Sudah sampai depan tanah perjanjian, suruh balik lagi ke Tebrau. Muter lagi saudara. Sampai, kata Tuhan, bangkai-bangkaimu yang 20 tahun ke atas, yang semua melawan aku, mati di padang gurun ini. Pak, Bu, bilangan 14 yang kita baca tadi, itu sebelum bilangan 20, sebelum peristiwa Meriba. Artinya apa? Artinya Musa sudah dengan pengetahuan bahwa Israel yang dia bawa dari Mesir seluruhnya akan Tuhan bunuh di padang gurun. Semua orang yang seumuran Musa, semua orang yang Musa tahu menemani dia ketika 10 tulah ada di Mesir. Semua orang yang mendukung Musa selama ini, menjadikannya pemimpin dan mensupport dia sepanjang perjalanan dari Mesir, lewati sungai, lewati laut Tebrau, lewati apa namanya padang gurun, sampai di titik itu semuanya akan mati. Padahal Musa berjanji kepada mereka, yang membuat mereka ikut Musa apa? Akan kutuntun kalian semuanya masuk ke tanah perjanjian. Musa pernah janji sama mereka bahwa kalian ikut aku, semuanya akan kubawa masuk ke tanah perjanjian. Dan di titik itu, Musa tahu bahwa semua yang mendengarkan janjinya, gak ada yang masuk. Semuanya mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Pertanyaan saya, pernah gak ngebayangin perasaannya Musa seperti itu? Bapak Ibu pernah janji sama seseorang gak? Terus kau tidak bisa menggenapi janji itu. Apa perasaanmu? Sebagai gembala yang baik untuk domba-dombanya, dia gak mau masuk tanah perjanjian. Padahal Tuhan janjikan, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Baca ayat tadi. Musa gak mau masuk tanah perjanjian seorang diri. Dia tahu semua orang-orang yang dikenalnya akan mati. Musa gak bisa masuk seorang diri. Itu yang saya dapatkan ketika saya mendalami ini. Hatinya Musa yang lemah lembut tadi, klik di otak saya. Makanya Musa mengambil sikap tadi. Dia tidak bisa terima gitu, dia masuk seorang diri. Sedangkan orang-orang yang dijanjikannya masuk bersama dia, semuanya mati binasa. Itu makanya perintah sederhana untuk berkata pada bukit batu, agar bukit batu itu mengeluarkan air, tidak mau dikerjakannya. So, ini memang ranah tafsir. Tapi akan membuat saya lebih mengerti kenapa akhirnya dia gak masuk tanah perjanjian daripada alasan sekedar mukul bukit batu. Akhirnya Musa dengan kesadaran, gue gak bisa masuk sendiri. Kalau gue masuk sendiri nanti, gue punya tanah, punya rumah, keluarga gue bahagia di tanah perjanjian. Terus gue ingat semua saudara-saudaraku yang kujanjikan akan masuk bersama dengan aku. Kira-kira ada gak perbincangan antara Musa dengan mereka? Nanti kalau sudah masuk, kita barbekyuan bareng ya.
kita janji ya, selalu bikin arisan bareng ya. One for all for one. Kira-kira ada gak sih kalimat begitu? Bagaimana aku bisa masuk sendirian, sedangkan semua yang kucinta mati di padang gurun? Maka ketika Musa dapat perintah untuk berkata pada bukit batu, dan dia tahu, aku sayang sama Israel. Masa Israel lebih rendah dari bukit batu? Masa Israel harus dipermalukan dengan bukit batu? Maka disitulah dia mengambil sikap. Kalian tuh benar-benar melawan aja kerjanya. Berontak aja kerjanya. Kalian minta aku pukul bukit batu ini? Nih, satu, dua, minum. Musa lakukan itu dengan kesadaran. Dia akan mati juga di padang gurun. Dan itulah yang terjadi. Salahnya Musa sehingga gak masuk tanah perjanjian. Dianggap Tuhan melanggar kekudusan. Dianggap Tuhan tidak taat sama Tuhan. Karena itu bukan karena pukul bukit batu. Tuhan udah ngomong nih. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Musa dianggap melanggar kekudusan Tuhan gimana? Nah, satu ayat saudara. Kalau kau berkata mukul bukit batu itu melanggar kekudusan Tuhan. No. Kalau kau baca ayat itunya doang, iya. Tapi ada ayat lain. Coba dibuka dulu. Ulangan 3 ayat 23. Sampai 27. Ulangan 3. Oke, sama-sama saya. Juga pada waktu itu, perhatikan. Jadi Musa ketika sudah dihukum Tuhan gak boleh masuk tanah perjanjian, dia ada galau gitu. Karena dia sudah mau masuk tanah perjanjian. Dia juga kepengen, tapi dia gak bisa. Karena semuanya mati di padang gurun. Tapi dia pernah begini, ngomong begini. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperhatikan, memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Lanjut. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Apa kata Tuhan? Tapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi kau bicarakan perkara itu dengan aku. Lanjut. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Coba naikin lagi ayat sebelumnya. Bapak-Ibu perhatikan ya. Ayat 26. Ini kalimat yang tadinya saya tidak pernah perhatikan. Tapi Tuhan murka terhadap aku karena mukul bukit batu. Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Jadi saudara, Musa gak masuk tanah perjanjian tuh bukan karena mukul bukit batu. Karena Israel, kenapa? Karena Musa lebih pro domba-dombanya Israel daripada setia kepada Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan itulah yang disebut melanggar kekudusannya Tuhan. Ulangan 32 ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel. Itulah kata Tuhan setelah peristiwa Meriba. Sebelum peristiwa Meriba, kau tuh setia. Kau selalu dengarkan aku. Kau selalu lebih dengarkan pemilik domba-domba daripada domba-dombamu sendiri. Tapi setelah Meriba, setelah ku tahu hatimu gak mau masuk tanah perjanjian padahal aku suruh kau masuk ke sana, kau lebih memilih mati di padang gurun dengan semua yang kau kenal, domba-dombamu itu di padang gurun, kau gak setia lagi sama aku. Bukan karena pukul bukit batu. Ya, itu tampilan luarnya. Tapi dalamnya, ini yang saya bagikan sama saudara. Tuhan marah sama Musa gara-gara Israel. Karena Musa lebih sayang Israel daripada mendengarkan perkataan Tuhan. Musa gak masuk tanah perjanjian bukan gara-gara pukul bukit batu ini. Inilah motifnya. Motif yang saya temukan. Kasus Pak Sambo di pengadilan, motifnya masih simpang siur. Kalau kita ngikutin persidangannya, motif utamanya belum kelihatan. Kenapa dia membunuh
anak buahnya ini. Dengarkan saya, saudara. Perbuatanmu, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, loncat, lari, berhenti, berdiam, dinilai Tuhan itu karena apa yang menjadi motifmu. Bukan karena tampilan luar. Motif itu penting karena Tuhan tuh melihat hati. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kecewa sama Musa, ya Tuhan mungkin sedikit marah sama Musa. Apakah Tuhan itu menganggap Musa itu manusia durhaka gitu? Kalau kau baca habis peristiwa Meriba, Musa sama sekali tidak ada dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, di mana dikatakan Musa memohon ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni salahku. Tidak. Musa tidak menyesali perbuatannya memukul bukit batu. Musa tidak menyesali perbuatannya untuk tetap ada di padang gurun, mati bersama domba-dombanya Israel daripada memilih masuk sendirian di padang gurun. Musa tidak menyesali itu sama sekali. Apakah Tuhan marah? No. Tuhan gak pernah marah sama Musa. Ketika Musa salah, berubah tidak setia sama Tuhan karena pro-Israel, hukumannya cuma tidak masuk tanah perjanjian. Tapi apakah Musa marah? Tuhan marah sama Musa? Tidak. Dan Musa merasa menyesal? Tidak. Yudas 9 sudah saya katakan bagaimana Musa mayatnya dilindungi oleh Tuhan. Petrus, Yohanes, Yakobus bahkan melihat penglihatan kemuliaan Yesus di mana ada Musa di kiri dan Elisa di sebelah kanan atau sebaliknya. Jelas Musa punya posisi spesial di surga. Dan kalau kau bahkan membaca ayat-ayat di mana Musa menghadapi kematian, coba terakhir dibuka Ulangan 34 ayat 1 sampai 5. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Seluruh Naftali, tanah Efraim, Manasye, seluruh tanah Yehuda, sampai laut sebelah barat. Tanah Negeb, tanah lembah Yordan, lembah Yeriko, dan kota pohon korma, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan kau melihatnya, Musa, dengan matamu sendiri. Tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lanjut. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kau baca peristiwa kematian Musa, Musa ketika tahu waktunya sudah selesai, gak ada kalimat, jangan Tuhan, aku belum siap. Memang itu pilihannya, mati di luar tanah perjanjian. Coba dibuka slide. Oh, bukan yang ini. Ya. Musa tidak masuk tanah perjanjian karena Israel. Ia lebih baik mati bersama Israel di padang gurun. Pilihan yang sangat sulit ketika diputuskan. Ketika saya cari-cari gambar soal Musa di Nebo, di puncak Pisgah itu, tiba-tiba ada ilustrasi seperti ini, saudara. Munculkan gambar. Lihat wajahnya Musa. Ketika saya sudah sampai pada pemahaman tadi, ketemu gambar ini, saya nangis. Nangis bukan karena indahnya gambar ini. Saya lihat wajahnya Musa. Kayak tatapannya kosong. Pilihan yang sulit untuk dia. Dia Tuhan janjikan, aku akan izinkan kamu masuk. Saat itu usia 120 tahun. Wah, udah tua, Pak. Mukanya begitu karena tua. Kalau kau baca Ulangan 34 ayat 7. Coba bisa gak dibuka? Ayat 7. Ulangan 34 ayat 7. Gak ada di lembaran. Alkitab katakan, Musa ketika mati usia 120 tahun. Ulangan 34 ayat 7. Dia masih sangat kuat. Ia mati, matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. So, dia masih punya kekuatan untuk masuk ke tanah perjanjian sebenarnya? Masih. Tapi tidak. Dari kisah ini, Bapak Ibu, kita belajar banyak dari yang tadinya
kita tak pahami. Musa adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Meskipun Tuhan pernah tersakiti karena Musa lebih memilih Israel sebagai domba-dombanya. Tapi dengarkan saya, sebagai hamba Tuhan saya ngomong di sini. Itu bagus. Punya hati seorang gembala, yakni bertanggung jawab sungguh atas domba-domba yang dipercayakannya, itu bagus. Terlebih menjadi gembala yang siap berkorban ketika domba-dombanya tak bisa selamat. Rela ikut mati bersama domba-dombanya. Bukankah itu yang diteladani Yesus? Beberapa bulan yang lalu saya ingat ada rombongan Kapolda dari Sumatera naik helikopter jatuh. Tentu kau tahu cerita itu. Hari lewat, malam pencarian di stop, esok harinya. Puji Tuhan didapati dari pencarian SAR itu. Rombongan Kapolda itu masih selamat, helikopternya keras hancur. Keadaan sulit, tidak bisa dilalui darat, maka dievakuasi dengan cara yang hanya TNI dan polisi yang hebat saja yang belajar itu. Mereka turunkan tandu dari atas karena gak bisa landing. Kapoldanya bilang apa? Kalau kau baca di koran, padahal tuh penolong ingin menyelamatkan kapoldanya pertama kali. Tidak, aku memang cedera. Saya gak kenal dia, lupa namanya siapa. Tapi dia berkata begitu. Omongannya itu langsung meresap otak saya. Gila ini orang. Saya cedera, tapi itu anak buahku ada yang lebih membutuhkan. Maka kalau kau lihat di YouTube, cari di YouTube. Penyelamatan itu ketika pakai itu muter. Satu-satu. Dengan cara yang susah itu. Sampai akhirnya Kapolda itu juga bisa dievakuasi. Sudah bisa punya perasaan seperti ini. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah. Kok bisa? Ketika menghadapi situasi, kita berandai-andai, tolak dalam nama Yesus, rumahmu terbakar. Kok bisa? Kira-kira mengambil posisi, akan menyelamatkan anakmu dulu, meskipun kau harus keluar masuk, sehingga badanmu hancur terbakar oleh api. Karena kau berpikir, anak-anak gue dulu, gue mati gak apa-apa. Bisa? Hari ini kau berkata bisa, tapi belum tentu. Karena fakta real sehari-hari saja. Kau lebih memuaskan egomu dengan hobimu dibandingkan anakmu yang lagi butuh sesuatu. Kau gak ada empati untuk bekerja sama. Suami istri bilang bisa setia sampai mati. Kalau masing-masing tidak mendukung mimpi dari pasangannya, apakah itu setia sampai mati? Apa yang dicontohkan Musa ini? Sesuatu yang bagi saya luar biasa, saudara. Dia masih kuat, ayat Alkitab mengatakan, dan Tuhan berjanji, aku akan membawamu menjadi bangsa yang besar. Tapi Musa berkata, enggak. Kalau kau tidak izinkan domba-dombaku masuk, aku juga enggak masuk. Maka perintah sederhana untuk bilang sama bukit batu untuk ngeluarin air. Musa enggak mau dengar. Disitulah Tuhan kecewa. Kamu lebih setia. Kamu berpaling setia daripada aku, lebih setia pada Israel. Kamu sudah melanggar kekudusanku, Musa. Aku Allah yang firm. Aku sayang sama engkau. Tapi tetap, keputusanmu itu ada konsekuensinya. Dan Musa tahu konsekuensinya apa. Makanya ketika dia dibawa Tuhan terakhir ke puncak Pisgah, gak ada penyesalan sedikit pun. Meskipun tadi gambar tadi membuat saya menangis. Dia cuma bisa lihat dari jauh, hijaunya Israel. Kill. 40 years, 40 tahun aku mimpi masuk ke sini. Ku bagikan mimpiku kepada semuanya. Tapi kami semua harus mati. Aku bisa masuk sih. Tapi gak mungkin bisa masuk tanpa saudara-saudaraku. Tanpa Harun yang sudah mati. Tanpa semua yang ku kenal. Yang keluar dari Israel bersama, keluar dari Mesir bersama-sama dengan aku. Maka Musa mati dengan bahagia. Tuhan jaga mayatnya. Even mayatnya pun Tuhan jaga. Gak pengen disayang Tuhan seperti itu.
itulah yang harus kita kerjakan. Menjadi seperti Yesus. Musa itu copy paste Yesus. Dalam artian apa yang ditindak, yang saya ceritakan tadi, itu dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Dan kau hari-hari ini hanya mementingkan dirimu sendiri gitu. Kalau kemarin oke lah, kemarin, sekarang kita ke depan. Belajarlah jadi gembala yang baik. Semua kita tuh gembala. Kalau kau sudah punya istri, sudah punya suami, kita masing-masing bisa memposisikan diri sebagai gembala karena ada faktanya istri lebih beriman daripada suami. Maka kau istri jadi gembala yang baik buat suamimu. Kita punya anak-anak. Ayo dong, buat mereka lebih terbang tinggi daripada kita. Kalau perlu matikan dagingmu, Pak. Kau punya hobi apa yang menguras uangmu? Udah, matiin. Lebih baik kasih fasilitas anak kita. Sekolah yang bagus, kek. Kursus yang bagus, kek. Kalau mereka berhasil, dengarkan saya. Kau nanti akan tuai juga upahnya. Masakan anak yang sudah kita berikan yang terbaik melupakan kita di masa tua kita? Enggak. Dan bukan itu saja, Pak. Kau memberikan, menduplikasi. Anakmu kan menduplikasi apa yang kau lakukan. Sehingga kalau dia nanti punya anak, dia akan juga memerankan posisi bapak yang dia contoh dari dirimu. Waduh. Lu kalau mewariskan ini kepada anak cucumu, kau jadi gembala yang baik. Keluargamu, meskipun kita sudah mati, kita masih bisa lihat dari surga, kan? Kau kan bahagia. Gila, keturunan gue semuanya keren. Dan Tuhan tepuk pundak lu. Because of you. Aduh. Masa sih gak pengen Tuhan ngomong gitu sama saudara? Jadi contoh sekarang ini makanya. Jadi teladan. Sem. Ya, ya. Tidak, tidak. Jangan dolak dalik mulut itu. Kudus. Kudus. Kalau mau najis, brengsek sekalian. Saya mengajar jemaat yang mau dengarkan saya. Kita gak bisa lagi kompromi, karena kita sudah ada di ujung-ujung hari-hari terakhirnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.